Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channelnya Kapotet Story. Sekarang saya sedang berada di antara pertandingan Putra Waspada Singapura Tuan Rumah akan menghadapi tim tamu dari Putra Dipak atau Gibonet, yang mana tim ini diperkuat oleh Yudi Kendil dan Acep Yarit. Ya, mereka pemain-pemain viral yang ada di Garut yang sangat terkenal dengan lompatannya serta dengan pukulan-pukulan yang sangat kerasnya. Apalagi ini Yudi Kendil ya, lagi viral saat ini. Kita lihat para pemain sedang melakukan pemanasan. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung di channel ini, bantu di subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi dalam mengupload video-video pertandingan voli yang ada di sekitar Garut. Kembali ada siapa Selga, ada tengah, ada Adil. Ya, satu lagi ada siapa ini? Ada yang nomor 5, Rocky. Ada siapa kali ini? Ada Telur. Sekali Aiki ya, angkat lagi ya, ada Ijaz. Baik, kita langsung saja ke pertandingan. Kita lihat di sini Putra Waspada mengenakan kostum warna biru hijau dan Putra Dipa mengenakan kostum warna oranye hitam. Ya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih. Itulah Ijaz sangat seru sekali. Angka pertama untuk Berbumi 1-0. Masih dapat bendung. Ada ulung di sana, berikan Ijaz. Ulung! Moga ulung kecil saja. Kembali lagi, masih ada dapat. Kembali outplay, ada di sana Ijaz. Pukulan Ijaz sangat seru, saudara. Ada outplay. Oh, cantik sekali pukulan saudara semua ini. Kembali jadi satu sama. Ya, satu sama nomor 11. Ada Sedaduri. Kita lakukan sendiri, kembali lagi ke tengah, angkat lagi ke tengah. Oh, pukulan saudara Abdul ini sangat keras. Kita poin jadi 2-1, 2 untuk Berbumi. Ada saudara Odeng, lepas sudah, kembalikan lagi, angkat ke tengah. Dipukul manis oleh saudara Cepi atau siapa. Ya, ternyata bunda poin jadi 2 sama. Kali ini ada saudara Odeng, ancang-ancang Odeng. Ya, sudah lakukan nomor 3. Angkat ke tengah, aduh, angkat lagi ke bawah. Cuma itu saja, kembalikan lagi. Oh, sayang sekali mati lampa. Nampaknya. Dan kembali masih ada Odoi di sana. Ya, ancang-ancang Odoi, lakukan sudah Odoi. Kembali ada Terry, angkat lagi ke bawah. Oh, lagi-lagi pelangnya apa. Nampakan bola yang sudah sempurna. Apa 2 kali ini. Ada masih Odoi di sana. Ya, ancang-ancang Odoi, berikan pada siapa dia. Angkat ke tengah, ada Ijaz, kembali ke tengah, ada siapa? Oh, masih bisa ditahan. Oh, sayang sekali pukulan dari saudara Ulum mungkin tidak bisa diantisipasi dengan sempurna. Akhirnya kembali menjadi 3-4. Ya, 3-4. Aduh, kali ini angkat lagi ke depan, coba berikan lagi ke tengah. Aduh, masih ada siapa? Oh, sayang sekali. Bina poin menjadi 5-3. 5-3. Kali ini ada saudara Cepi. Ada Cepu, sudah lakukan Cepu, kembalikan lagi. Aduh, angkat ke tengah Ulum. Ternyata pukulan Ulum tidak dapat di-drop dan tetap poin jadi 4-5. 4-5 kali ini, ya, dari Waspada. Ancang-ancang dia dari Waspada. Sudah lakukan keras sekali, angkat. Oh, nampaknya bagaimana? Keluar, sudah nonton tanda poin jadi 6-4. 6-4, 2 pergerangan kali ini sudah lakukan. Lepas sudah jauh ke belakang, ada Abdul di sana. Berikan lagi ke tengah, langsung dipukul dari belakang. Pukulan 8 lapis, sayang. Keluar menjadi 7-4.
Ya, 7-4 masih dari tamu. Lepas sudah kembali tanah Odoi. Pukul langsung ternyata oleh Suri dari Kulker yang sangat cerdas sekali. Dan kembali 8-4 masih siapa? Coba berikan lagi ke tengah, angkat lagi ke tengah. Ada ternyata masih Idan. Ternyata pukulan Idan itu sangat keras. Mungkin cukup mematikan dan kembali kita buat 58 58 serdapan kali ini kaca bom membuat serangan lepas sudah kembalikan lagi kota akan Odoi kembalikan lagi Jeffy. Oh masih bisa. Allah sayang sekali antara Abdul dan Dapat ini bertabrakan mungkin dan kembali kita buat 95 kali ini pukul jam set. Namun sayang jam set dari tamu kita ini gagal. Nah, 9 kali ini. Ya, 69 ada isu di sana. Berikan lagi ke tengah. Coba Odoi akan ke belakang. Wah, pukulan dari saudara Neil ini cukup keras. Atau saudara Yudi ini dan kembali menjadi 10-6. 10-6 Yudi kali ini akan coba melakukan set. Ya, saudara Yudi sudah lakukan. Angkat lagi ke depan. Coba berikan ke tengah. Ada siapa? Oh, dan ternyata masih bisa ditahan. Ada Neil. Angkat lagi tidak ada Ibad. Oh ternyata lagi-lagi pukulan Ibad mematikan dan kembali menjadi 7-10. Ya 7-10. Kali ini ada Ibad di sana kecuali melakukan satu jam shoot keras. Ternyata masih selalu ada Derry. Oh ternyata pukulan Derry walaupun tidak kena tapi mematikan juga dan kembali menjadi 11-7. Ya 11-7 lepas dari Derry. Angkat ke tengah ada Ibad kembalikan Iki. Angkat lagi siapa Ulun masih bisa ditahan. Angkat lagi ke depan Ibad ada Ulun masih rekor kembali ke tengah Odoi. Odoi dipukul lagi masih ada Ibad kembali ke tengah. Ibad dari belakang dikecil saja kosong melengkung melongo lawung kembali ke 8-11 kali ini masih dari pun ultra waspada. Wah, kecil saja kembali ke tengah. Ada siapa di sana? Pukulan saudara Cepi keras sekali dan kembali menjadi 12-8. 12-8. Odoi kali ini sudah lakukan. Angkat lagi ke tengah. Coba ternyata bagaimana masuk ke kembali menjadi 13-8. 13-8. Kali ini masih nomor berapa? Nomor 3. Saudara Odoi, ada Iki di sana, berikan Odoi, ke tengah ada siapa? Abdul, pukulan Abdul cukup keras. Dan kembali pindah poin menjadi 9-13. Ya, 9-13, kali ini Abdul angkat ke tengah, Cepi, ada siapa? Dipukul Cepi, ternyata pukulan Cepi mematikan akhirnya pindah poin, 14-9. 14-9 kali ini, ada Cepi. Sudah lakukan, berikan lagi ke depan, coba angkat lagi, ada Dapan. Pukulan Dapan mematikan dan pindah poin jadi 10-14. 10-14 kali ini, masih dari tim Prima Putra Waspada. Lepas saja ada Odoi, pukul siapa? Siapa pukul? Ternyata gagal pelanggaran nafasnya. Dan kembali pindah poin jadi 15-10. Sayang sekali pukulan dari nomor Olivero ini keluar. Ya, cecah juara aku kan sudah kembali lagi. Angkat ke depan, coba pukul. Pukulan nomor 6, saudara Aco ini cukup keras. Dan kembali kita buat jadi 16-11. 16-11, Aco kali ini kan coba melakukan saya. Saudara Jojo, Aco. Ya, cukup keras. Jump shot! Ada si anak ulung. Berikan ke tengah. Oh, dikuak saja dari saudara Iki. Cukup cantik penempatan nomor 84 ini saudara Kiki. 16 atau 12, 16 kali ini Kiki. Lepas sudah, lepas saja. Berikan Cepi, ada gerbat. Dipukul lagi. Oh, mati di sana. Saudara Nonton dan Tuna Brown. Kembali menjadi 17, 12. Saudara Yudi kali ini, ya ada Yudi, sudah lakukan Yudi, kembali dapat angkat ke tengah. Oh, pukulan dari tangan Ibad ini sangat mematikan, kembali menjadi 13-17. 13. Ya, Ibad kali ini kembali melakukan set. Anca-anca dua, lakukan jump set, Ibad. Ternyata masih dapat ditahan aja. Oh, ternyata pukulan dari saudara Cepi ini
Kembali pun dapat diantisipasi dengan sempurna. Akhirnya kembali bola pintar menjadi 18-17 untuk keunggulan tim tamu kita ini. Dan Beri kembali melakukan set lepas saja. Bagikan lagi tamu, angkat lagi terpacuan pulut jauh. Ternyata pukulan ulum walau keras sekedar menonton tidak bisa ditahan. Dan kembali menjadi tiga poin menjadi 14-18. 14-18, siapakah saudara Odeng kali ini? Tak coba pengusirangan lewat pukulan keras, dan apakah ada siapa? Ada, oh, lagi-lagi pukulan sempurna dari anak-anak dari tamu kita ini. Dan kembali menjadi 19-14. Ya, 11-14, ada siapa? Oh, terlalu keras pukulan dari Odeng ini. Dan kembali pada poin, jadi 15-19. 15-19, masih dari tamu, aduh. Angkat ke tengah lagi, masih siapa? Dipukul oleh saudara Aco ini cukup keras. Dan kembali menjadi 20-15. Keperakan mana keperakan? Keperakan ada yang rame. Ya, angkat lagi terbaiki. Pukulan itu sempurna sekali pukulan saudara itu ini. 16-20. Hanya 4 angka saja. Untuk menyamakan kedudukan sementara masih ada Alun. Angkat lagi ke depan, coba berikan ke belakang. Oh, ternyata masuk dan kembali menjadi 17-20. 17-20, masih saudara Iki. Angkat-angkat saudara Iki. Alah, siapa yang dituju? Nampaknya bagian depan saja. Akan ada kembali lagi, ada Odeng, ada ternyata masih bisa diselamatkan. Kembalikan lagi, pukul lagi. Oh, ternyata ukuran dari seorang Ibu ini. Dan kembali menjadi 21-17. 21-17, lepas sudah. Ada Abu, berikan lagi ke tengah, ada Iki, masih dapat ditahan Iki, ada siapa Odoi, putus saja, kembali lagi ke tengah, ada di sana siapa, oh, mari Iki, lepas saja Iki, angkat lagi ke tengah, Odoi, ternyata pukulan Kang Yudi ini sangat-sangat mematikan, 22-17, 22-17 kali ini, iya, dari jemtamu, lepas sudah. Angkat lagi ulum, berikan lagi kerpan, coba berikan ke tengah Dapan. Ternyata pukulan Dapan tidak dapat ditahan dengan sempurna. Bunda poin dulu, 18-22. 18-22, bola masih di dasar di tentap. Lepas saja, bagikan lagi ke tengah langsung. Ini, ternyata masih ditahan pukulan ini. Kembali ke tengah, ada Cepi. Ternyata bukan Cepi. Idat lagi, kembali lagi, Idat. Pukulan Idat. Satu diantukan kumpul untuk saudara Idat. 19-22. 19-22 kali ini. Ada siapa di sana? Ya, depan Hari Murti kali ini akan coba melakukan set. Acang-acang laku, kan sudah lompat saja. Bagikan lagi. Libero di sana. Oh, dapat. Lagi. Kembali lagi. Lagi dikembalikan. Lompat lagi ke tengah. Adai. Lagi ngecek-ngecek dan kembali Adai. Angkat ke tengah. Oh, kumpulan dari Lang Rudi Neo. 23-19. 23-19 kali ini bola masih dikasih nomor 6 ada saudara Ajo. Ya, saudara Ajo, ancang Ajo, ancang-ancang Ajo. Masih ada ulun, ada Kiki. Kiki dengan ancang gagal terbang keluar dan satu angka di depan untuk mengakhiri set yang pertama ini. Apakah dapat ditahan? Apa dapat diselesaikan langsung oleh saudara Ajo? Angkat lagi. Oh, dan akhirnya Bumboy dan laporan selanjutnya ini dah ada rekan kami Sang RT. Mana Pak RT? Terima kasih. Tidak ada lagi.